Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Pet dan trio bocil Baby Molly guys. Dan hari ini adalah hari ke-11 ya. Wah, alhamdulillah. Sampai detik ini terpantau mereka bertiga dalam kondisi yang sangat sehat guys. Thank you banget buat teman-teman yang udah doain mereka juga guys ya. Dan kabar baiknya adalah, nih Pak Apet tunjukin ke kalian guys, seperti apa kondisinya di hari yang ke-11. Bisa kalian lihat, ini adalah baby Mustang mozaiknya guys. Dan kalian perhatikan ya tuh, kira-kira apa yang berbeda guys. Betul banget guys, baby Mustang ini sudah buka mata. Nah, jadi buat teman-teman nih yang kemarin ikutan kuis ya, kalian cek jawaban kalian. Kira-kira udah bener apa belum tuh jawaban kalian bahwa buka matanya si baby Mustang ini di hari yang ke-11 ya. Nih, yang Mustang mozaiknya guys, bisa kalian lihat. Sudah terbuka cukup lebar ya, sebentar lagi dia bakalan terbuka sempurna matanya. Bisa kalian lihat di sini guys, wow mantap ya. Wah, ini sekarang udah bisa manggil papa-papa ini guys. Kemudian yang selanjutnya kita coba cek yang baby Lomoza ya. Kita cek yang baby Lomoza. Nah, ini dia baby yang Lomoza. Bisa kalian lihat di sini guys, juga sudah mulai buka mata ya, meskipun masih sipit banget tuh. Kalian lihat di situ guys. Buka matanya masih sedikit, dia masih sipit banget, tapi nggak apa-apa ya. Berarti barengan guys ya, mereka berdua ya buka matanya di hari yang ke-11 meskipun gedenya nggak bareng ya. Gedenya buka matanya nggak bareng guys. Dan mereka ini tadi Pak Pet lihat buka mata sejak pagi guys. Tadi pagi musang yang mozaik itu buka matanya cuma sedikit. Kemudian yang ini itu baru mau ngebuka ya, belum terbuka. Tapi sekarang yang mozaik udah kebuka lebar matanya guys. Dan kita cek musang yang terakhir ya, yang dagu putih ekor putih. Ini dia, bisa kalian lihat. Oh, ternyata juga sudah buka mata guys ya, meskipun sama dengan yang Lomoza barusan guys ya. Nih, bisa kalian lihat guys. Ini buka matanya nggak terlalu lebar ya, tapi juga udah melek guys. Wah, mantep nih. Habis ini kita bakalan lebih seru lagi pastinya, karena mereka bertiga sudah buka mata. Itu artinya mereka bakalan bisa lebih interaktif lagi bermain bersama Pak Pet di sini guys. Dan tentunya nemenin kalian semua subscriber tercinta Pak Pet Channel tuh. Dan untuk teman-teman yang udah ikutan kuis ya, nanti Pak Pet kasih hadiah seperti yang Pak Pet bilang kemarin ya. Dan setelah Pak Pet cek-cek komenan di beberapa video kita sebelumnya, ternyata ditemukan 3 orang yang menjawab hari ke-11. Salah satunya ini. Akan tetapi masih belum beruntung ya. Kenapa? Karena bisa kalian lihat di sini, ini komenannya 1 hari yang lalu guys. Karena ada 3 maka kita pilih yang tercepat jawabnya guys. Dan yang tercepat di sini ada 2 nih. Bisa kalian cek di sini guys, apakah ini nama kalian atau bukan, kalian cek di sini ya. Nah, keduanya komen di hari yang sama. Waduh, terus gimana dong Pak Pet buat nentuin siapa yang bakalan dapat hadiah dari Pak Pet? Caranya adalah di antara kedua yang barusan komen ya, keduanya kalian DM Pak Pet di Instagram, cepet-cepetan ya, DM cepet-cepetan kalian lampirkan bahwa benar-benar itu adalah akun asli kalian ya. Kalian screenshot yang nunjukin bahwa akun YouTube tersebut adalah akun kalian guys. Oke guys, buruan ya, buat 2 orang yang barusan sudah muncul di layar, kalian DM Pak Pet sekarang juga, siapa yang cepat bakalan Pak Pet kasih hadiah. Oke guys. Mungkin itu dulu ya. Aduh, Pak Pet kelilipan nih, siapa lagi bakar-bakar sore hari ini, guys. Asapnya mana kotor lagi. Nah, yaudah, mungkin itu dulu ya video kita kali ini. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah seru-seruan bersama kita ikutan kuis. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah support, doain mereka bertiga sehingga kondisinya sangat fit sampai detik ini. Dan buat teman-teman yang pengen tahu keseruan kita bersama trio bocil ini selanjutnya, kalian wajib subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Pak Pet dan trio bocil Baby Molly pastinya guys. Mungkin itu dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.